Lupa. Halaman berapa ya saja? 35 ya? Halamannya ya? Iya. Ayo halaman 35 ya. Khamsa wa salasin. Fisofa khamsa wa salasin. Ila Ustazah Dwianti faliatafadol maskuron. Iya. Silakan Ustazah. Ya, Fitron, Bu Fitri sudah semangat dan membuka acara sore hari ini. Saya mau menyapa Bu Tri. Halo Bu Tri. Oh, belum ya. Baik. Baiklah, Bu Fitri, kita bahas PR-nya dulu ya. Walaupun belum hadir semua, nanti insya Allah bisa disimak lagi kan. Halaman 35 ini PR yang kemarin. Saya lihatin ini aja ya, saya share aja ya. Lalu lihat bukunya udah ada apa belum. Halaman 35. Iya, ini dia. Share dulu. Ya. Halo, wasahlan. Ada tadi ada Buzia ya? Budia ya? Ada Budia, Budesi. Ya, kita lihat dulu PR yang kemarin. Nanti kalau udah kumpul semua, saya mau ngasih informasi tentang Arabic Fest. Arabic Festival. Ahlan wasalan, Mbak Adia, Mbak Desi, Mbak Tri, sudah online belum? Sudah tersambung belum? Ya, Ustazah. Ya. Sudah mulai tadi saya belum baru pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli halin, summa salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, rahimakumullah. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah, anna bi khair, Ustazah. Hey, Masya Allah, tabarakallah. Bisa juga gini, bi khairin walhamdulillah. Jadi ada dua cara. Iya, dua cara. Alhamdulillah, anna bi khair. Atau bi khairin walhamdulillah. Gitu. Kan Bebe Aki punya yel-yel sekarang. Kalau dipanggil Bebe Aki gini, Bebe Aki fahmul Quran ahlul jannah gitu. Bisa? Fahmul Quran ahlul jannah. Iya, doa itu. Amin. Kan cita-citanya pengen paham Quran kan? Punya ini belajar bahasa Arab. Dan ahlul jannah. Amin, doa itu ya. Jadi kalau panggil Bebe Aki diulang ya. Bebe Aki, fahmul Quran, ahlul jannah. Amin. Amin. belum ini, belum nyambung. Yang lainnya gimana nih? Buka aja ininya mikrofonnya biar semangat. Fahmul Quran, ahlul jannah. Amin. Iya. Bebe Aki, fahmul Quran, ahlul jannah. Amin. Sekarang lihat di halaman ini ya. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun. Udah betul semua ya. Di sini kan suruh harokat aja sama menulis. Ada yang masih mempertanyakan? Kenapa ini fathah, kenapa ini kasroh? Masjidun. Hadza masjidun wa hadhihi madrasatun.
Nomor 2. Ya, ini man, enggak ada yang min ya. Tapi kemarin masih ada yang min. Masih ada yang min. Soalnya tulisannya kan sama. Mirip lagi, sama. Sama suaranya. Itunya. Sama. Bisa. Iya. Sampai ada sampai bab 11 ya ada. Masih baca min walaupun di situ maksudnya man. Kalau min aina iya, min aina benar. Tapi kalau ini isim nih di sini isim nih. Isim isyarah atau isim nama-nama gitu. Man karena ditanya pertanyaan tuh siapa gitu. Isimnya tuh orang, orang. Kalau man itu orang nih pasti. Enggak mungkin benda nih. Misalnya kita ditanya man hadza gitu misalnya. Man hadzihi itu tuh enggak mungkin kita jawabnya benda. Kalau kita jawabnya benda, orang Arabnya bingung. Orang saya nanya orang. Man, siapa ini gitu. Hadzihi ukhtu, ukhtu ya. Ukhtu. Domahnya bagus nih. Ukhtu Abba, apa di sini? Abbasin. Iya, karena ini kan dia muzakkar laki-laki dan dia bertanwin. Bukan ukhtun ya ustazah ya? Bukan. Jadi bukan ini ya, pelajaran idofa, idofa mudof. Mudof itu enggak boleh tanwin. Iya. Mudof itu enggak boleh tanwin, dicatat di sini nih. Mudof enggak boleh tanwin. Mudof tidak boleh tanwin. Nah, warna kuning sehingga ngeliat-liat. Yang ini. Uktu. Yang di sini Mas Jidun sama Madrasah tuh nggak ada ya. Kalau tanwin-tanwin tuh nggak ada mudof berarti ya. Kalau kita mau fokus mudof, mudof yang ini yang nggak bertanwin. Terus yang nomor 3, hadadikun. Wahadihi dajjajatun. Udah betul semua ya. Ya. Dikun. Ini kalau pakai laptop susah nulis Arabnya. Cakep jadinya. Hada ibnul mudiri. Nah, ini mana mudof? Mana mudof? Ibnul mudiri, mudof bukan? Bu Fitri, mana mudof nomor 4? Nomor 4 mana mudof? Mudof aja ya. Mudof. Hah? Haza. Mudof. Ibnu. Iya, iya. Yang ini nih, nakiro. Ya, nakiro, tapi tidak tanwin. Kalau ini yang keduanya yang mana? Yang keduanya. Yang keduanya bintu. Iya, betul. Jadi ini bintu. Makanya cari mudof itu yang nakiro, tapi tidak tanwin. Iya. Kalau yang ini nggak ada ya, nomor tiganya ya. Hadadi kuno hadidah jajat. Tentu nggak ada tuh. Nggak ada mudofnya ya. Itu mubtada khobar aja ya, Ustazah. Iya, betul. Nomor 5, hadihi ummu yasir. Yang mana nih? Bu Desi. Nomor 5, mana yang mudof? Mudof aja. Ummu. Iya, betul. Ummu ya. Nomor 6-nya, aina fidrul lahmi. Mana yang mudofnya? Mbak Desi lagi. Kodru. Kidru. Kidru. Oh, iya. Panci ya, Ustaz. Yang mana? Kidru mudofnya. Iya, kidru mudofnya. Dia... Kidru dan tidak tanwin. Kidru, nggak boleh kidrun. Terus hiya fi salajati nggak ada ya. Kidru. Sekarang Budia, Budia nomor 7. Hadza babun wa hadhihi nafidatun. Ada mudof nggak? Nggak ada. Nggak ada, betul. Jadi di sini yang nggak ditandain nih, yang nggak ditandain itu berarti dia bentuknya mubtada sama khobar aja. Hada masjidun, ini adalah masjid. Wahadi madrasatun, dan ini adalah sekolah. Gitu. Ada makna adalah. Tapi kalau yang dikotak-kotakin ini, hada ummu yasir. Ini adalah ummunya, ibunya. Jadi pas di ibu, ibunya yasir.
Gitu. Jadi mudofnya yang pertama, kata pertama ini. Muyasir. Dah, harokatnya udah benar semua. Oke ya. Sekarang maju lagi. Halaman selanjutnya. Ini ada benda-benda. Udah kenal semua bendanya? Sekarang ada hadza, ada hadzihi. Ada hadza, ada hadzihi. Jadi sebelum disebutin hadza atau hadzihinya, kita udah tahu oh ini bendanya muannas. Oh ini bendanya muzakkar. Nih. Jadi harus tahu nih. Sekarang baris satu ya. Nih. Ini ada pulpen, sendok, buku sama baju ya. Habis Budia. Bu Cece, alhamdulillah, lan masahlan Bu Cece. Iya, itu Ustazah. Yang mana Ustazah? Saya ya. Juga dua ini, minggu. Ini ada pertanyaan, mahadha ya. Dan mahadhihi sekarang dijawabnya begini. Kalau pulpen itu muzakkar atau muannas? Kalau muzakkar dia harus pakai hadza qalamun gitu. Kalau sendok, sendok muzakkar atau muannas? Kalau muannas pakai hadhihi milakatun gitu. Udah. Lanjutkan. Haza kolamun. Ya betul. Ini sendok itu kan karena dia berpasangan berarti hazihi ya Ustazah ya. Ya betul. Hazihi tapi saya nggak tahu namanya Ustazah. Mil akotun. Oh hazihi mil akotun. Iya. Haza kitabun. Iya. Haza apa ini baju ini lupa Ustazah ini namanya bahasa meja. Arab. Meja, meja apa? Di meja. Depan pelajaran satu. Ya lupa Ustazah. Kok dari kok? Komisun ya, komisun. Iya. Oh komisun. Itu muzakkar. Ya jadi gamis bu, gamis, gamisun, gamisun. Oh gamisun. Muzakkar Ustazah. Muzakkar ya. Berarti haza gamisun. Iya haza komisun. Ya alhamdulillah barakallahu fiik. Terusnya ini Mbak Winnie, Mbak Winnie. Yang ini nih rumah, jam, mobil sama jendela. Mana yang hadza, mana yang hadihi sambil disebutin. Baik, Ustazah. Yang rumah, hadihi baitun. Hadza. Keliru, hadza baitun. Terus? Terus, yang jam. Ya. Hadihi sa'atun. Ya, betul. Yang ini? Yang sebentar, yang mobil. Hadihi sayyaratun. Ya, betul. Ini? Pintu ya. Hada babun. Oh, ini babun ya? Bukan jendela ini? Oh, ini jendela apa ya? Iya, tapi kita udah belajar jendela belum kemarin? Ada nggak jendela? Kita belajar jendela nggak kemarin? Ada sepertinya, Ustazah. Tapi ada ya? Apa namanya? Jendela. Ada yang buka kamus? Iya, yang PR kemarin. Oh, PR ada ya? Nafidatun. Iya, betul. Hadihi nafidatun. Ya, betul. Pakai hadihi ya. Iya. Oke, betul. Sekarang habis Mbak ini Putri Hasani. Iya, Ustazah. Yang ini nih, ya. Kaki tuh, kaki kan ada dua tuh. Sepeda, tangan ada dua ya, ingat ya. Pokoknya setiap yang ada dua tuh apa? Terus ini hidung ya. Ya. Kaki ya. Hadihi rijalun. Bukan rijal, bukan rijal. Hah? Ustaz, itu saja. Rijal. Salah lihat gambarnya. Rijlun. Iya. Hadihi rijlun. Iya, betul. Kenapa hadihi? Karena sepasang. Sepasang, betul. Terus ini sepeda apa Ustazah? Darajatun. Hadihi darajatun. Iya, betul. Terus ini? Hadihi yadun. Iya, betul. Ini? Itu apa Ustazah? Anfun. Anfun. Iya. Hadza anfun. Iya, betul. Barakallahu fiik. Lanjut ya, berarti ini Bu Lilis. Bu Lilis, alhamdulillah, halal masahlan. Sekarang ini nih Bu, ini mulut ya, gak usah jenggot, jenggot nggak tahu nanti.
Mulut, mulut udah belajar nih. Kalau lupa lihat di kamus. Terus ini kidrunnya aja nih. Kidrunnya, ya udah kasih tahu kidrun, nggak apa-apa. Terus ini apa? Sama ini nih. Kursi sama setrika, ya. Setrika apa ya Ustazah? Mikwatun. Ada di sebelumnya di PR tuh. Saya belum. Jadinya nggak tahu apa. Entar aja. Nih haza hazi anfun. Yang mana? Yang mana? Ini nih, ini. Mulut dulu, ya. Iya. Mulut kan itu dua ya, bibir dua bibir ya, satu. Enggak, kalau mulut satu. Baik. Kirain dua bibir. Bibir dua. Oh, ini berarti haza anfun. Bukan, anfun yang ini nih, tadi udah disebutin. Ini anfun nih. Yang hidung saya... anfun ya? Iya, hidung. Kalau ini bukan. Kalau pamun. Pamun ya? Pamun, iya. Haza pamun. Iya, terus yang ini? Ini apa sih Ustazah? Panci. Centong ya? Enggak, pancinya jangan centongnya. Oh, panci berarti dia ada tutupnya sepasang ya? Iya, sepasang. Iya. Hazi kidrun. Iya, betul. Ini setrikaan. Setrika. Tadi apa ya setrika Ustazah? Setrika apa Ustazah? Ada di sebelahnya tadi udah dijawab. Mikwatun. Ada hikmatun. Di pelajaran sebelumnya. Haza matun. Haza hikmatun. Bukan. Haza kursiun. Mikwatun. Yang ini mikwatun. Haza mikwatun. Kalau ada tamar buta, muanas tuh. Iya, muanas. Iya, jadi gimana? Hazi mikwatun. Iya, betul. Hazihi mikwatun. Iya, ini. Haza kursiun. Iya, betul. Barakallah. Haza kursiun. Iya. Miftahun. Sekarang ya. Mikwatun. Muter lagi ya. Ya, Budia. Ini nih. Ini kulkas, ini kunci, ini masjid, ini bintang. Ya. Hadza salajatun. Iya. Hadzihi salajatun. Ya, betul hadzihi ya? Ya. Hadzihi salajatun. Iya. Hadzihi miftah. Hadzihi maftuh. Miftahun pakai H kecil, bukan H besar. Miftahun. Hadihi miftahun ya? Enggak. Kalau H kecil bukan muannas. Kalau H kecil bukan muannas. Kalau H besar misalnya miftah pakai H, mungkin pakai T itu tamar butoh. Tapi ini hanya kecil, jadi bukan muannas. Jadi hadha. Hadza miftahun. Hadza miftahun. Miftahun. Iya. Terus yang ini. Hadza masjidun. Iya. Terus. Hadza najmun. Iya, betul. Tunggu Bu, di sini mendung. Lama-lama saya gelap. Apa Ustazah nanya? Iya, boleh. Kenapa panci itu dua? Apa? Kenapa panci itu hadih ya? Iya. Karena dia sepasang. Sepasang sama apanya? Sama tutupnya. Oh. Nah, ini orang Arab Bu yang bilang. Orang Arab maunya kidrunnya itu jadi muannas. Oh, gitu. Iya, ya. Terus ya. Berarti ini udah bisa semua insyaallah. Ada yang mau bertanya? Masih bingung hadza hadhihi? Kalau kulkas tadi hadzihi ya Ustazah. Salajatun. Ya, hazihi ya? Iya, karena ada tun. Jadi kalau ada tunnya, iya. Kamar buto ya, bukan karena dia apa, ada pintunya gitu, sepasang gitu. Bukan, karena ada tamar butohnya ya. Karena ada tamar butohnya. Gitu. Terus di sini kan hadza hadzihi ya, berarti dia, mau nulis nih. Hadzihi salajatun, hadzihi, benar nggak? Wah, tulisannya nggak kelihatan. Ini aja deh. H
hadhihi salajatun. Ya, kelihatan ya. Ini berarti bentuknya mubtada khobar atau mudhof-mudhof ilaih. Apa nih? Bu siapa ya? Putri deh. Hadhihi salajatun. Ini bentuknya mudhof-mudhof ilaih atau mubtada khobar? Mubtada khobar. Iya, betul. Karena tidak ada kepemilikan. Enggak ada, iya betul. Kalau kepemilikan misalnya kulkasnya gitu ya. Kulkasnya mama, kulkasnya bapak, kulkasnya teman saya misalnya gitu. Kalau ini enggak ada, tapi ini hanya memperkenalkan ini adalah kulkas gitu. Dan ini tadi hadhihi itu ma'rifah ya. Hadhihi itu kan sesuatu yang sudah ditunjuk ya. Ini gitu. Kalau udah ditunjuk tuh dia jadi isimnya isim ma'rifah. Mubtada itu isimnya ma'rifah gitu. Salah jatun itu nakiroh. Kalau nakiroh dia jadi khobar gitu. Pokoknya semua khobar itu nakiroh. Walaupun nanti kalau ibu udah naik lagi ya pelajarannya ya nggak nakiroh juga nanti. Tapi kalau sekarang pelajarannya khobar itu nakiroh. Supaya diingat aja sampai bab ini begitu. Lanjut ya. Sekarang ke ini. Bagian 3, iqra al-mithala wa kawin jumalan ala ghirarihi. Ini di sini baca contoh ya. Dan buatlah jumlah seperti contoh yang ini. Misalnya nih Muhammadun qalibun. Aminatu talibatun gitu. Sama. Kalau ini mudzakkar, Muhammad mudzakkar, Aminah muannas. Tinggal ditambahin apa kalau muannas? Tak marbutoh. Iya. Kalau Muhammad muannas. Muannas. Oh, pakai bahasa Arab lupa. Belum diganti. Muannas aja deh. Kalau muannas pakai tak marbutoh. Ini lagi nyobain huruf Arab. Masih nyari juga ternyata. Ini kayak muannas ya. Pakai tamar buto. Tamar buto. Yang ini mudzakkar. Mudzakkar. Nah, gitu. Ini jumlahnya dipastikan ya, jumlahnya semuanya bentuknya bentuk. Siapa yang tahu ya? Bu Lilis. Dipastikan semua nomor 1 sampai nomor ya. Ya, bentuknya apa nih? Dipastikan sampai nomor 11 tuh. Bentuknya, bentuk katanya. Susunannya ini susunan mudhof-mudhof ilaih atau mubtada khobar, Bu Lilis. Nih semuanya nih. Aduh. Masih belum bisa bedain. Satu-satu lihat dulu. Ini masih Muhammadun Talibun. Iya. Ini mubtada khobar. Iya, betul. Dan di bawahnya mirip ya, semua yang mirip nih. Muhammadun Hamidun huwa al-babu an syayu. Semuanya ma'rifah, semua ma'rifah. Napas dari tabibun muslimun mughlaqun wasikhun harun baidun semuanya nakiro. Jadi dipastikan ini adalah bentuk susunan mubtada khobar yang satu. Iya. Berarti hamidun tayyibun tabibun huwa muslim tabibun hamidun tabibun. Iya. Mubtada huwa muslimun. Iya. Al-babu mughlaqun. Iya, terus? Sampai nomor Al-mindilu wasihun. Iya, wasihun. Terus asyayu. Ah udah sampai nomor 5 enggak apa-apa. Harun.
sampai nomor 5 aja, tapi yang sekarang muannas. Muannasnya gimana? Misalnya ini kan huwa muslimun, berarti dia ya. 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 Fatimatun ya gitu ya. Oh iya nomor ini ya. Terus sebentar. Gimana saja? Oh iya, saya aja belum geser. Ini Fatimah. Iya. Fatimatun enggak. Tobi Batun. Fatimatu itu perempuan, jadi enggak boleh tanwin. Lupa ya? Enggak boleh tanwin ya. Iya, muannas tidak Fatimat. Boleh. Fatimatu Toyibatun. Fatimatu iya. Ulang-ulang Tobi. Coba baca lagi. Tobi. Ya. Fatimatu Tobi Batun. Iya, begitu. Terus? Ya, Ustazah. Terus nomor selanjutnya? Hiya Muslimatun. Ya, terus? Anafizatu. Anafizatu apa Ustazah ya? Ini ya, jendela. Ya, jendela apa? Anafizatu mughlaqun. Ya, ini ada taknya gimana? Ada taknya. Muannas. Anafidatu. Anafidatu. Ya. Gimana? Jendelanya terbuka ya. Boleh nggak? Iya, ini sama, maksudnya samain aja, samain. Ini kan sama, ini kan muslim, ini muslim. Anafidatu. Iya. Iya. Anafidatu mughlaqatun. Iya, betul. Jadi tambahin itu ya. Terus lagi al-yadu wasihatun. Wasih kok, pakai kho. Wasihatun. Iya. Wasihatun. Ya. Dah, sekarang udah gantian Bu Fitri lagi dari nomor 5 sampai nomor 10 ya, yang perempuannya nih. Mau dibaca yang lakinya boleh, yang muzakarnya boleh dibaca. Putri ya? Bukan Bu Fitri. Oh saya, Bu Fitri. Yang ayam. Dibaca dulu misalnya Asyayu Harun. Terus yang ini Al-Kohwatu gitu. Oh, susah Ustaz. Ayo. Asyayu Harun. Ya. Asyayu itu apa ya? Harun itu kan panas. Iya. Asyayu itu teh. Teh. Teh panas. Kalau Kohwatun. Sama, jawabannya sama ya. Jadi semua jawabannya ngikutin yang muzakar, cuman kalau muannas harus ada tanda muannas. Harotun ya? Iya, begitu. Harotun. Iya. Al-Kohwatu Harotun. Iya. Oh ya. Itu Al-Masjidu Baidun. Iya. Al-Madrasatu Baidotun. Baida. Oh, Baidatun. Iya, betul. Baidatun. Ya. Atolibu Maridun. Atolibu ya? Hmm? Atolibu Maridun. Ya. Atolibatu Maridotun. Maridotun ya, Ustazah, sakit. Iya, betul. Maridotun, betul. Maridotun. Ya, Atolibatu. Atolibatu Maridotun. Iya, betul. Atolibatu. Udah ya, itu ya. Terus? Ya. Udah. Al-Hisonu. Ya, sampai Al-Hisonu. Oh, Al-Hisonu Sari'un. Al-Hisonu kan kuda, Ustazah ya? Iya. Sari'un apa? Cepat. Sari'un. Cepat. Hah? Cepat. Belum. Asari. Ya, kuda itu cepat.
kuda itu cepat. Kuda itu, oh ya, itu apa sayang, Pak Bulu Nenggi, boleh? Ya, boleh, boleh. Alhisonu, aduh, lagi rame saja. Alhisonu Sariun Asia Asayarotun. Asayarotu, Muratun. Oh iya, Asayarotu Sari Sariatun. Iya, betul. Sariatun. Iya, Sari. Sariatun. Sari, iya. Sari. Sariatun. Sariatun. Ya Allah, ya Tuhan. Satu lagi ya, Alkomaru. Alkomaru Jamilun. Iya. Ya, Asamsu Jamilatun. Iya, betul. Iya. Ya. Sekarang diartikan, itu nomornya sampai berapa ini? 10. Sampai 10. Diartiin sama gantian. Habis Bu Fitri. Mbak Aziza. Ahlan. Mbak Aziza, kalau belum ngerti nanti dikasih tahu. Mbak Aziza, yuk. Diartiin aja nih. Misalnya Muhammad nomor 1 sampai 5. Nanti kalau nggak tahu dikasih tahu. Muhammadun Tolibun artinya Muhammad itu adalah seorang murid, kayak gitu. Muhammadun Tolibun. Ya. Muhammad adalah seorang murid. Ya. Aminah? Aminah Tolibun. Aminah adalah seorang murid. Ya, murid perempuan ya, di sini ya. Iya. Nomor 2. Hamidun Toi. Hamidun Tobi. 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 Tobi Bun. Iya. Tobi Bun dokter. Iya. Hamid adalah seorang dokter. Ya, terus ini Fatimatun. Fatimatu. Iya. Toibun. Bukan, sama Tobi. Iya, Tobi Bun. Tuh, ini ada tunnya nih, ada tamar buto di layar. Lihat. Ini nih Muannas, Muannas semua ada tamar buto. Jadi Fatimatu. Iya, Fatimatu. Fatimatu Tobibu. Bukan. Nih ada tamar butohnya. Tobi Tobibu. Tobi. Ada tamar butohnya. Jadi gimana? Kalau Mu'anas, tandanya ada tamar buto kayak gini nih, yang saya kotakin nih. Kalau Mu'anas, tandanya ada tamar buto. Kalau laki-laki, nggak ada. Mu'anas, tadi sempat nges, perempuan tidak boleh tanwin. Ya. Fatimatu. Ya, Fatimatu, betul. Terus ini jawabnya? Tobiba. Tobi. Tobibatu. Tun. Kalau sifat... Kalau Khobar boleh, boleh nakiro dia. Ini kan Tobi Batun bukan nama orang. Yang nggak boleh tanwin nama orang. Iya. Iya, lanjut. Lanjut nomor 3. Huwa muslimun. Iya, dia. Dia adalah muslim. Ya, terus? Hiya, hiya muslimun. Kalau hiya kan perempuan. Kalau hiya tuh dia perempuan. Muslim. Ya. Ini Mu'annas ya. Ini ya. Mu'annas. Jadi gimana? Muslimatun. Dia seorang. Dia seorang muslimah. Iya, betul. Terus yang nomor 4. Al-Babu. Al-babu muglako, muglakun. Muglakun, betul. Terus? Al-babu. Artinya? Enggak tahu. Pintu itu? Pintu itu tertutup. Terbuka. Tertutup. An-nafizatun. Ulang lagi deh. Al-babu muglakun artinya? Al-babu muglakun artinya pintu itu tertutup. Iya, an-nafidatu ini apa? An-nafidatu jendela itu tertutup.
Ya, mughlaqatun. Bacanya gimana? Ulang lagi deh. Mughlaqatun. Ya, lagi dari annafidhatu gitu. Annafidhatu mughlaqun. Bukan? Annafidhatu. Annafidhatu mughlaqun. Bukan. Nih, ada tamar butonya. Semua ditambahin tun. Kalau yang tun-tun gini kan, nafidatun, tambahin mughlaqatun. An-nafidatun mughlaqun. Bukan. An-nafidatu mughlaqatun. Mughlaqatun. Iya, ditambahin oh, tun. Ya. Iya, ulang lagi deh. Mughlaqatun. Oh ya. Yeah. Tambahin tun. Iya. Kurang. Iya, kurang. An-nafidatu mughlaqatun. Ya, betul. Jendela itu? Jendela itu tertutup. Iya, betul. Nomor 5. Almin. Almindilu wasijun. Wasi? Wasihun. Iya. Sapu tangan itu? Enggak tahu. Kotor. Ulang lagi ya. Kurang. Almindilu wasihun. Artiin. Almindilu wasihun. Hah? Sapu tangan itu kotor. Iya, betul. Sekarang ini aliyadu. Aliyadu wasihun. Ini bukan. Kalau ini yadu kan jadi mu'anas. Kalau yang berpasangan tuh jadi mu'anas. Jadi wasihotun. Bilang lagi deh. Aliyadu wasihotun. Iya, artinya tangan. Tangan ini, tangan itu. Tangan itu kotor. Iya, betul. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sekarang gantian ya. Laginya. Mbak Diana. Mbak Diana nomor 6 sampai nomor 10 ya. Ini nomor 11-nya nggak kelihatan, nggak apa-apa lah. Maaf nih Bu, kocak pada ngikut. Iya, oh, pinter ya. Pinter ajarin tuh. Ajarin mama, kasih tahu. Nomor 6 ya, Asyayu. Asyayu. Iya. Harun. Iya, artinya teh. Teh. Teh itu panas. Ya, betul. Yang ini? Alkomaru. Alkoh. Yang ini? Alkoh. Ya. Watu. Ya. Harotun. Iya, artinya kopi. Kopi itu panas. Iya, betul. Jadi kalau kopi, kahwatun berarti harotun. Dah. Gitu. Terus, Masjidu. Al-Masjidu. Ba'idu ya Bu. Kan ba'idun. Ba'idun. Iya, masjid itu. Masjid itu apa? Ba'id. Ba'id. Kalau qorib dekat, ba'id berarti jauh. Iya. Masjid itu jauh. Iya, terus ini. Al-Madrasatu. Al-Madrasatu. Madrasah. Satu. Al-Madrasatu. Al-Madrasatu ba'idatun. Ya, betul. Artinya? Musola ya, Bu? Bukan. Sekolah. Kalau madrasah kan sekolah. Madrasah. Ini madrasah. Madrasah. Sekolah itu. Jauh. Iya, begitu ya. Terus nomor 8. Atolibu riadun. Maridun. Iya. Apa artinya? Tolib maridun. Murid atau siswa itu. Siswa itu tolib. Sakit. Talibu maridun artinya?
buto. Siswa itu sakit. Ya, terus ini yang pakai tamar buto. Koli batu. Pakai A. Bacanya pakai A. A koli batu. Toli batu. Kan pakai A. Ada alif lam nih. Ada alif lam. A koli batu. At koli batu. Mari datun. Mari datun. Ya. Apa ini artinya? Talibu guru itu kan ya, sama ini kan talib siswa berarti kalau ada tak mau butuhnya berarti si siswa perempuan siswi. Itu ya siswi itu sakit iya betul 9 9 ya al hasanat Hasan pakai al Bu kalau pakai ada alif lam ini baca al al hisonu gitu al hisonu hisonu sariun iya kuda itu cepat kuda itu cepat iya asyaratu saya ratu sari atun. Iya. Saya ratu apa? Bu? Mobil itu cepat. Iya, cepat juga. Terus ini nomor 10. Alkomari. Alkomaru, semuanya domah ya sama dari atas tadi Alkomaru. Alkomaru Jamilun. Iya, artinya Alkomaru apa, Bu? Bulan. Apa, Bu? Bulan itu. Itu. Jamilun. Samisun. Ya, Jamilun. Jamilun. Apa? Jamilun apa, Bu? Indah. Bagus. Indah. Indah. Ya, sekarang yang ini. Asamisu. Asyamsu. Asamsu. Ya. Asamsu jamilatun. Iya. Apa? Syamsu apa? Asyamsu. Asamsu apa, Bu? Matahari. Asam. Matahari itu indah. Ya, iya. Begitu barakallahu fi. Sekarang Mbak Desi ya. Mbak Desi ganti ini, ganti bukan yang ini. Beli hapus. Yang ini nih, perbaiki bisa ya Mbak Desi ya? Perbaiki bisa. Oh, gimana itu Ustazah? Udah, nomor 1 enggak apa-apa. Perbaiki. Jadi gini, sahih itu perbaiki jumlah atau kalimat yang ada di sini yang di bawah ini ya latihan berikut ini ya nomor 1 kan ini nulisnya hakti batu man hada betul apa salah gitu oh iya nah, menurut Mbak Desi ini salah atau betul hakti batu man hada betul nggak tas siapa ini gitu ya tas siapa ini enggak betul ya berarti. Enggak betul. Yang mana kita tandain? Man-nya itu kan untuk menanyakan orang. Oh, bukan. Gimana ya? Tapi ini kan berarti... ini kan ada mudhof nilai ya, mudhof. Enggak apa-apa kalau ini kan pemilik. Kalau ini pemilik ya. Tapi batu manhada. Nah, yang salah yang mana? Yang salah. Tapi batu manhazihi maksudnya. Iya, betul. Oh, jadi gitu. Jadi yang diperbaiki yang ini ya. Hadihnya. Jadi diganti, harus diganti. Terus dua al-ghurfatu ini benar apa salah nih? Al-ghurfatu maftuhun benar apa salah? Al-ghurfatu maftuhatun harusnya. Iya, harusnya betul itu. Harusnya ada tamar butuhnya ya. Ya. Ya, baik. Barakallahu fiik. Mbak ini lagi. Terlalu. Maaf. Yang belum dulu deh. Mbak Ima. Ya, Ustazah. Nomor 3. Ini udah betul belum nih? Ada. Saya rotun. Saya rotu tobibi. Udah benar belum nih?
Hada sayaratu at-tabibatun. Saya rotu. Ada saya rotu atau tabibatun. Benar enggak? Oh, salah. Yang mana yang salah? Tabibi. Kalau ini kan harokatnya emang belum diharokatin ya, enggak kelihatan. Yang kelihatan salah yang mana? Yang kelihatan salah. Misalnya tadi kan kita udah lihat misal sayyarah, hadhihi sayyarah gitu yang tadi tuh. Hadza qalamun, hadza miftahun. Ya, dari situ deh. Yang salah mana ini? Ini kayaknya benar ya ustazah. Kayaknya benar. Ini mobilnya dokter. Coba lihat deh. Ini tak marbuto. Ya kan? Yang mana ya, yang belum cocok? Tadi itu kan kita yang menjadi gambar yang pas tadi pas lagi nyebutin gambar-gambar tuh loh yang tadi kan ada tuh, ada mobil tuh, mobil kita nyebutnya hada atau hadhi. Afwan ustazah, saya baru masuk tadi. Oh iya. Iya iya, mohon maaf. Gak apa-apa, gini hadihi, ya hadihi. Ada tamar butohnya berarti dia muannas. Kalau muannas pakai hadhi, berarti yang salah hadihi. Yang mana hadhi depan. Hadanya yang salah ya. Hadanya yang salah. Bentar lo, yang ini tandanya di sini yang salah nih. Yang saya tandain salah ya. Oh iya, siap. Terus nomor 4-nya. Lanjut nomor 4-nya Mbak Ima. Atau bibinya benar ya ustazah? Benar, ini kan memang mudhof ilaih ya, pemilikan ya. Mobilnya dokter. Mobilnya dokter. Yang salah di ini haga. Harusnya hadihi. Terus nomor 4-nya Mbak Ima, hadihi miftahu sayyarati. Mana yang salah? Hadihinya. Iya, betul. Karena? Karena itu ada miftahun. Iya, ini nggak ada tamu butuh kan? Ketuker yeah. Sama ini nih, ketuker nih. Ketuker. Oke. Okay. Artinya gimana? Hadihi miftahu sayyarati apa? Ini harus kunci. Ulangin. Harusnya gimana? Oh, harusnya hadza miftahu sayyarati. Iya, betul gitu. Artinya ini kunci mobil. Iya, betul. Sekarang Mbak Caca, assalamualaikum. Mbak Caca nih nomor 1 sampai nomor 4 ya. Betulin. Ya. Nomor 1 sampai nomor 4 betulin. Ini udah ditandain yang salahnya. Iya. Yang nomor 4 yang tadi Sohia Jumalal ya. Iya, betul. Apanya Ustazah? Apa nomor? Baru ya. Enggak apa-apa, saya kasih tahu. Dibaca saja. Dibaca, tapi kan ada yang salah. Ini yang saya kotakin itu salah. Harusnya dibetulin. Oh, baik. Haki batu an hadihi. Ya, betul. Urfatu maftuhatun. Ya, betul. Terus saya rotu tobi. Ulang enggak kedengeran nomor 3. Ada miftahu sayarat. Enggak, nomor 3 dulu. Hadihi sayaratu tobi. Ya, betul. Nomor 4. Hadza miftahu sayarat. Ya, betul. Barakallahu fiik. Mbak Najla, Anissa, Fatin, Padang. Siapa ya? Mbak Ica bukan sih? Iya, Mbak Ica. Oh. Mbak Ica asli dari Padang ya? Iya. Berarti sinyal bagus ya dari Padang ya? Saya di Depok. Sinyal bagus ya? Alhamdulillah. Ya, Mbak Ica artiin nomor 1 sama nomor 2. Artiin sama betulin. Artikan dan betulkan. Haki batu man haza. Seharusnya haki batu man hazihi. Iya, betul. Artinya? Haki batu apa ya? Lupa aja. Tas. Tas siapa ini? Iya. Terus nomor duanya? Al-ghurfatu miftahun. Lagi al-ghurfatu. Al-ghurfatu miftahun. Bukan, maftuhun. Harusnya? Kan salah, dikotakin salah.
Al-ghurfatu maftuhatu. Harusnya iya, betul. Artinya? Artinya apa tadi ya? Apa tadi Ustazah ya? Kamar. Kamar ini sempit. Bukan. Kamar ini maftuhun apa ya? Terbuka. Oh, kamar ini terbuka. Iya, betul. Barakallahu fiik. Terusnya yang belum. Mbak Siti Nafisa. Mbak Siti Nafisa, nomor 3 dan 4. Ini kan salah ya. Tadi kita udah menemukan yang salahnya, tapi sekarang betulin. Tadi saya ratu. Ini mah nggak dibetulin. Kalau ini betul. Mobilnya dokter nggak apa-apa. Dia kan nggak harus muannas kalau yang pemiliknya. Jadi artinya? Ini mobilnya dokter. Oke, coba tangan atas. Gede banget. Ini mobilnya dokter. Tadi udah diganti. Tadi saya rotong atau bibi. Ya, betul. Artinya? Ini mobil dokter. Iya, betul. Terus nomor 4-nya? Hanya mustahil saya roti. Saya roti. Ini kan pemilikan. Iya, kalau kepemilikan belakangnya i, Nasro. Artinya? Saya roti. Ini kunci mobil. Ini kunci mobil. Iya, betul. Barakallahu fiik. Sekarang Mbak Vivi. Yang ya, selanjutnya ya, yang selanjutnya nih, yang selanjutnya. Bentar lo, belum bergerak. Ini ada nomor 5-nya ya, tadi kita enggak ke nomor 5. Enggak apa-apa, Mbak Vivi mana yang salah di nomor 5? Di huwa. Iya, betul. Yang salah di huwa. Jadi harusnya gimana? Harusnya gimana? Iya. Harusnya? Iya. Baca lagi. Ainal bakoro tu? Bukan? Emang bakoro ya? Beda ya? Kita dulu. Oh iya. Kalau di buku bakoro ya? Iya. Ainal, nggak apa-apa. Ainal. Oh, maaf, saya dulu. Ini kayaknya mobil soalnya Fishari. Ini Fishari soalnya. Mobil biasanya. Oh. Ainal sayaro. Ini aja ya. Iya, sapinya lagi jalan-jalan. Aina saya roti. Iya. Iya, Fishari. Artinya di mana? Di mana mobil? Mobil itu. Di mana mobil itu dia di jalan. Iya, betul. Terus ikra'atu ma'adabdi akhir kalimah. Masih ya, Mbak Vivi, satu baris nih. Hada li Muhammadin, coba baca. Hada Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Lagi ada yang belum kebaca, yang ini nih, belum kebaca. Oh iya. Lagi. Hada itu ada mimnya nggak sih? Iya, li. Iya, oh ada mimnya nggak habis lah? Limu, iya. Limuham. Oh iya. Hada limuhammadin wazalika lihamidin. Iya, betul. Mau diartikan ini? Ini punya Muhammad dan ya. Itu punya Hamid. Iya, betul. Nomor 2-nya? Liman hadihi. Hadihi liya siri. Iya sih, ini laki-laki boleh tanwin. Oh ya, liya sirin gitu ya. Iya. Artinya liman? Milik siapa ya Ustazah? Iya betul, milik siapa? Siapa ini? Ini milik Yasir. Iya betul.
Barakallahu fiik. Mbak Diana. Diana nomor 3 sama 4 ya. Aja. Yuk, Midin. Ini nomor 3-nya. Belum kedengeran, belum kedengeran. Alhamidin. Bukan. Alhamdu. Bingung ya? Iya, untuk saja. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillahi. Alhamdulillahi. Iya, artinya? Pujian? Puji syukur. Bagi Allah. Allah. Iya, kan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Atau pujian untuk Allah gitu. Atau milik, segala pujian milik Allah bisa. Terus yang nomor 4-nya. Allahul Masri. Kan kalau enggak ada alifnya bukan Allah tapi ada ini, ada lamnya nih. Semuanya ada lam. Kayak gini, kayak lam-lam yang ini nih. Ini ada lamnya ya. Baca lagi. Allah. Bukan, kalau enggak ada alifnya bukan Allah. Kalau enggak ada alifnya bukan Allah bacanya. Bacanya apa? Lillahi. Iya. Masyriku wal maghribu. Iya, betul. Artinya milik Allah. Milik Allah. Lillahil masyriqu wal maghrib. Iya, milik Allah apa yang enggak boleh. Apa di timur yang dan di lagi di timur. Ah, ini bukan bahasa Indonesia, lupa. milik Allah apa yang di yang ada di timur dan baru. Iya. Jadi ini kata-kata baru ya. Baik, alhamdulillah barakallahu fiik. Siapa yang belum? Halo. Enggak ada Mbak itu ya? Biasanya ada ya. Ya, ada yang nanya. Ya, Ustazah, yang mau Asyamsu itu Hajihi ya, Ustazah Mu'anas. Yang mana? Asyamsu, tadi yang pelajaran ketiga. Oh iya, Asyamsu itu Mu'anas. Iya. Oh, kan dia satu ya, Ustazah? Iya, kan dia sepasang. Maksudnya tuh dia ada pasangan. Bulan dan bintang gitu ya. Bulan dan bintang. Matahari. Bulan matahari, iya. Iya, oh iya. Iya, cuman komarunnya mudzakkar ya tetap. Jadi diingetinnya yang muannasnya yang asyamsnya ya. Oh iya iya. Iya Ustazah, makasih. Iya. Nanya Ustazah. Iya boleh. Bu aja. Ya. Silakan Bu. Ya. Ustazah, apa perbedaan mudhof ilaihi dan mubtada khobar saja ya? Saya masih bingung. Aduh. Kalau mubtada khobar. Yang nanya siapa Mbak Bulilis bukan? Iya Ustazah. Oh. Kalau misalkan tadi Muhammadun Tolibun kan ini mubtada khobar ya. Terus tadi saya roti tapi Tobi Bu. Saya roti Tobi. Yang ini yang di bawah. Yang ini. Ya. Yeah. Iya. Coba kita kan lihat. Ini mudah apa ini mudah wilayah ya? Saya roti tadi Bu ini. Lihat artinya dulu. Kita cari mudofnya dulu ya. Sekarang kita cari mudofnya ya. Kalau tadi kan cari yang salahnya ya.
Sekarang cari mudofnya ya untuk Bu Lilis ya. Mana mudofnya di sini? Kalau diartiin tasnya siapa? Mana? Ada mudof nggak di sini? Mudof itu bendanya. Kalau mudof ilai pemiliknya. Ada mudof nggak? Haki batu. Iya, haki batu mudof. Jadi dia idofah gitu, bukan mubtada khobar yang gini ya. Kadang nanti di kalimat panjang mubtada khobar itu berbentuk idofah. Masalahnya di situ. Jadi ibu harus paham dulu idofah itu kayak gimana. Idofah itu kepemilikan dua kata. Dia dua kata. Misalnya mobilnya ustad, mobilnya ustad gitu jadi satu. Dua kata jadi satu makna. Kunci mobil. Harusnya kan kalau kunci beda ya sama mobil. Kunci sama mobil beda banget kan. Tapi kalau jadi satu, kunci mobil jadi satu tuh benda itu kunci. Kunci mobil. Bukan kunci motor, bukan kunci rumah, bukan. Tapi kunci mobil gitu. Udah tahu bentuknya beda. Sama kunci rumah tuh beda ya kan. Nah itu jadi bendanya satu maknanya. Nah dia nanti posisi dia bisa jadi mubtada gitu. Kalau misalnya kunci mobil itu mubtada khobar, kuncinya mobil itu mudhof ilai gitu saja. Bukan. Jadi kalau diartikan bahasa Indonesia arti halusnya kunci mobil, arti secara yang makna kita lagi belajar nih pakainya kuncinya mobil gitu. Kalau di bahasa Indonesiain ya kunci mobil gitu. Cuman ada makna pemiliknya nih gitu. Ini kuncinya mobil gitu. Ada maknanya. Kalau artinya kunci mobil aja. Kalau penerjemah gitu ya. Nah, tapi di sini kan ada hadza nih, lihat deh. Ini pertanyaan ya, Kak. Kalau ini pertanyaan sih ya. Dibalik jadinya. Haki batuman itu jadi khobar, hadza jadi mubtada gitu. Saya tandain ya. Yang ini yang merah mubtada ya, yang merah mubtada. Yang hijau khobar. Sekarang Bu Lili coba lihat nomor 2 mana mubtadanya. Mubtadanya al-ghurfah. Iya, betul. Karena artinya gimana? Kamar itu gitu ya. Kamar itu terbuka. Iya, khobarnya yang mana? Khobarnya mengabarkan bendanya terbuka. Maftuhun. Iya, benar. Terus yang nomor 3 mana mubtadanya? Mubtada hadza. Iya, hadza aja benar. Nah, saya Ratu Tobibi udah jadi khobar tuh. Posisinya sama sama yang ini. Khobar, iya. Nomor 4 mana yang mubtada? Mubtada hadzi. Hadza. Iya, hadza maksudnya. Hadza ya. Tapi maksudnya di depan ya. Jadi udah kebayang belum? Yang namanya mubtada itu selalu di depan. Udah. Kecuali pertanyaan, kalau pertanyaan emang kebalik. Ya. Kalau pertanyaan emang dibalik. Tapi kalau jawaban pasti normal lagi. Kalau normal, ini semua ada di depan gitu. Oke, alhamdulillah barakallahu fiik. Itu yang saya rotu Tobibun. Tobibi? Itu maksudnya Tobibi. Iya. Khobar tapi idofa gitu ya? Iya, betul. Yang Haki Batuman juga khobar tapi idofa. Yang ini saya Ratu Tobibi, khobar tapi idofa. Terus ini tahu saya roti, dia tuh khobar tapi idofa gitu. Memang merangkap-rangkap gitu. Karena dia kan ada posisi kata, ada susunannya gini, susunannya, ada jabatannya gitu. Kalau mau pakai yang gimana Ustazah? Kalau yang di bab sebenarnya sebenarnya kita udah lewat, na'at tuh udah lewat. Na'at udah deh. Ada. Na'at man'ut. Ada ya? Udah. Kalau na'at man'ut itu begini deh. Yang contohnya yang mana ya? Al-ghurfatu maftuhun kalau maftuhnya dikasih alif lam dia jadi mudhof jadi na'at man'ut. Misalnya al-ghurfatu al-maftuhatu gitu. Al-ghurfatu al-maftuhatu itu jadi na'at
Naat manut bukan mubtada khobar. Bingung lagi ya? Nanti lagi deh belajar. Nanti lagi. Gak apa-apa, dicatat dulu. Kalau belum paham gak apa-apa, dicatat kok. Kalau al-maftuha tuh pakai al tuh jadinya naat manut gitu. Baik, kita udah selesai ya Bu. Alhamdulillah. Ini setelah acara kita tutup, saya mau ada informasi sedikit ya Bu ya, nggak apa-apa ya, minta waktunya dikit ya. Apa? Ya ditutup dulu ya. Nah foto dulu, foto semangat mana ini, Mbak Diana, Mbak Najla, Mbak Ica, ya. Mbak Ica, Mbak Winnie, Mbak Siti Nafisa. Ayo Mbak Siti Nafisa. Mana nih? Mana Mbak Ni? Mbak Siti. Nah ya. 1, 2, 3 semangat. Ya. Sekarang saya mau informasiin ya Bu. Tapi saya tutup dulu dari saya. Cukup sekian pelajarannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fala takunana minal mumtarin. Wal'afu wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau ngasih informasi Bu, kita nih Desember ini ada namanya Festival Arabic Festival gitu, bahasa kerennya. Kita nih bahasa Arab tapi judulnya pakai bahasa Inggris, Arabic Festival, Arabic Fest gitu. Kebetulan pas dengan hari bahasa Arab sedunia. Siapa yang tahu tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu ya? Ya berarti nanti harus ikut acara Arabic Festival. Bulan Desember, tanggal, ingat ya, jangan sampai kelewat, semuanya wajib hadir supaya rame. Tanggal 19 Desember, hari bahasa Arab sedunia. Nah, nanti di situ kita meramaikan. Jadi ada yang wajib secara pribadi. Bukan wajib fardu itu ya, fardu ain itu ya. Tapi kalau yang mau, ya maksudnya secara pribadi, ada yang mau memberikan testimoni pengalaman belajar di BBAQI. Misalnya selama saya belajar, misalnya 4 bulan atau berapa bulan, alhamdulillah saya sudah bisa apa gitu kan, nggak apa-apa. Terus perkenalnya bisa pakai ismi gitu, pakai bahasa Arab boleh. Ismi gitu, tandanya kita udah bisa tuh. Ismi, misalnya Ismi Aziza, Ana min Bogor ya, Mbak Aziza. Ana min Bogor, terus apa? Unwani Fisyari, jalan ini mau disebutin boleh. Gitu. Itu nanti direkam, diserahin ke saya, ke Japri. Gitu, nanti kalau udah disiapin misalnya ada logo-logo BBAQI-nya gitu ya, nanti ditayang di YouTube. Nanti kita serahin ke misalnya Mbak Aziza lagi. Misalnya Mbak Aziza nih udah dikasih nih link-nya, langsung gitu cari fans tau kan. Cari fans supaya yang watching namanya apa namanya, yang menonton itu namanya viewer-nya itu banyak gitu. Nanti yang ada hadiahnya, yang menang dapat hadiah. Kemarin udah ada infonya ya. Ya, segera dikirim karena supaya fansnya banyak. Kalau semakin cepat semakin banyak yang melihat ya. Durasinya berapa lama Ustazah? Durasinya bebas. Kalau mau storytelling bagus tuh kayak bahasa Arab ya kan. Boleh. Gaya. Keren bahasa Arabnya. Terus yang itu secara pribadi ya Bu, nanti kirim ya ke Japri. Nah terus yang keduanya secara grup nih Bu, nanti kita ada penayangan penampilan. Kita satu tim, boleh misalnya ada yang mau nasyid satu grup, misalnya orang Depok semua gitu ya. Itu rekaman, Ibu rekaman tuh pakai musik karaoke selawat. Direkam tuh, nanti ditayangin 5 menit misalnya gitu. Atau mau puisi, siapa yang sini bisa puisi?
Kalau puisi aja nggak seru, jadi harus ada nasyid juga, puisi dan nasyid. Misalnya, siapa ya? Pake bahasa Arab saja. Ya, serba bahasa Arab ya, serba bahasa Arab. Misalnya siapa yang hobi puisi, siapa yang berbakat puisi? Ayo, hewan, keluar, keluar dong. Aja buatin aja puisi ke saya baca. Oh bisa, berarti Bu Lilis, Bu Lilis baca puisi misalnya. Tentang An-Najmu misalnya, An-Najmu gitu, Hua Jamilun gitu, kayak gitu. Yang buat saja, yang buat puisinya saya yang baca. Gini, bahasa Indonesianya dulu di Arabin, atau mau dipilih dari bahasa yang udah ada, maksudnya syair yang udah ada ya, syair yang udah ada Bu Lilis baca ya gitu. Yang terus saya latihan, saya kirim ke ustazah tolong perbaiki kalau misalnya ada yang salah. Iya, betul. Kalau nasyid dia kan berbakat, besok kita latihan ya. Nah, latihan. Ustazah Wanti tuh pinter nasyid. Bosnya, bosnya. Kalau bisa nasyid berarti puisi dan nasyid jadi satu. Misalnya puisi cuma satu berapa menit ya? Misalnya 2 menit misalnya gitu. Nah, nasyid berapa sih? 3 menit lah ya. Nasyidnya 3 menit, puisinya 2 menit gitu. Jadi 5 menit. Video atau suara, Ustazah? Boleh, boleh live, boleh live. Misalnya Mbak Vivi, lah. Mbak Vivi udah bisa nih kayaknya. Mbak Vivi mau. Kalau Mas Sarah pun nggak yakin saya. Mau nasyidnya live gitu, di belakangnya ada background. Terus kita watching, watching. Kita nonton video atau live boleh. Kalau live itu harus sendiri ya, nggak bisa. Kalau tim agak ini loading-loading gitu. Kayak loading-loading, nggak nyatu. Ada nggak yang bisa nasyid? Ya, besok berarti saya harus ini, harus sebelum dimulai saya harus membuka bakat-bakatnya nih. Nanti dicoba deh Ustazah. Oh, salah suaranya nasyid. Ini. Nasyid? Selawat? Paling saya ini back sound-nya bocah-bocah. Oh, boleh. Ntar berarti nasyid ya, atau sholawat, nggak apa-apa. Pokoknya nasyid atau sholawat yang baca puisi atau tulisan apa gitu ya, itu Bu Lilis ya. Yang lain ini bantuin doa. Kalau mau jadiin drama bisa, kalau mau jadiin drama. Misalnya nggak sendiri, Bu Lilisnya nggak sendiri, gitu. Iya, drama aja yuk. Drama ya, rame-rame. Rame-rame. Karena lah Astati Alugot Lampian. Gak bisa. Hiburan. Hiburan, misalnya kayak gitu. Iya, Nazhabila ini campur-campur. Bahasa Indonesia, Arab Indonesia. Namun Nafju, gitu. Bisa Yaro, Bilhafila, Bialpa gitu. Bidaro aja, kayak Munas. Gitu. Ngobrol-ngobrol bahasa Arab, boleh. Kayak gitu. Ya. Baik, ibu-ibu. Oke ya, siapin ya. Berarti Sabtu depan saya mau buka bakatnya ya. Oke, siap-siap. Yang testimoni boleh dari hari ini dikirim. Terima kasih, ibu-ibu. Dari saya dikembalikan ke MC lagi penutup majelisnya. Iya, tuh. Maaf. Ya. Summa nastamiru dirasatan. Oh, tadi bukan nak tadi. Ya, alhamdulillah intaina minal baramid. Hayya naqtabi miqa'ana hadzal yaum bi kalimati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim wa kafaratul majlis. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran kalam, syukran ala intihamdikin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.